Horas kali-kali. Aduh, dingin banget, Bang. Dingin banget di kampung kami ini. Iya. Dingin banget, maklumlah. Gue kan anak rantau sok keren. Si Doli Parlo gue yang tidak kenal lagi rimbang, sapil-pil arsam, apalagi si Wirisak. Jadi gue nggak kenal lagi itu. Ini gue sudah pulang kampung. Dingin banget. Dingin banget di kampung kalian ini, Bang. Jadi kan beberapa hari yang lalu ada yang bilang kayak gitu status. Buat kalian para perantau itu, jangan ada yang bilang dingin kali di kampung kalian ini ya. Nanti kutopari kalian, kupasak kalian, katanya. Kenapa rupanya ya kan? Hah? Kenapa rupanya? Ini aku lagi pulang kampung ini. Ku bilang, ih dingin banget, dingin banget. Kenapa? Nggak terima kak, nggak sor. Ya kalau memang dinginnya, masa aku bilang panas ya kan? Masa anak rantau dilarang untuk berkata jujur? Kalau memang dinginnya, ya dingin lah, dingin banget di kampung kalian ini, Pak. Kenapa rupanya kayak gitu? Ya kan? Bilanglah kalau lagi iri kau iri, bilanglah. Kau bilang pula orang rantau melarang untuk berkata jujur. Ya kalau memang dingin ya dingin. Jadi kalau kau datang anak rantau dibikin status, aduh dingin kali kampung ini. Enggak bisa. Jadi kita harus berbohong karena dingin kita bilanglah panas gitu. Siapa tadi yang siapa hari itu yang bilang gitu? Tolak dulu. Buat kalian yang merasa ya, yang tidak terima kalau anak rantau bilang aduh dingin kali kampung ini. Ya memang dingin ya kan. Itunya. Biar lu tahu semua. Ini anak rantau sok keren ini, si Doli Parlo gue, yang tidak kenal lagi rimbang, arsam, sapil-pil, si tapange, apalagi si berisak. Gue nggak kenal lagi itu. Itunya, kali-kali, iya kan? Jangan kalian bilang, kalau ada anak rantau yang bilang, aduh dingin kali kampung ini, langsung mau koto pari, mau ke usir dari kampung itu. Orang memang dingin kok. Kenapa rupanya? Ini ya. Dia, ini di halaman rumah kami. Di belakang ini, inilah jalan ke Pakat. Ya kan, ke sana dia ke Medan, ke sana dia arah ke Pakat. Jadi kayak gini lah. Sini lagi muncul matahari kan. Nampak matahari ini ya, lagi besar matahari. Besar matahari kayak gini. Ini udah panas ini. Udah ada sekitar jam berapa ini? Jam 7 lewat tapi masih dingin. Memang dingin kok. Aduh, dingin kali. Orang ini aja pun udah sibuk. Jadi karena berapa hari ini lagi hujan di kampung kami ini kan. Ini baru agak apa dia, agak cerah, agak lasari. Oh, jadi orang ini udah sibuk, mau bikin jemuran, mau jemur kain udah menumpuk semua. Tengok dulu ini, ya kan? Lagi menumpuk, bikin kain semua. Oras itu mau cok lagi jemur baju. Ojo, ini itu. Baunya si Parulian. Oke ya, terima kasih. Jadi memang dingin kali di kampung ini. Iya. Akan mau berkata jujurnya. Masa dingin ku bilang. Ya kan buat semua anak rantau bilang aja. Kalau memang dingin di kampung bilang aja dingin. Masa kita harus berbohong ya kan. Udah dingin kita rasa kita bilang pula panas. Apakah anak rantau dilarang berkata jujur? Itunya. Ya kan. Oke. Salam dari saya. Si Doli Parlo gue anak rantau sok keren yang tidak kenal lagi rimbang, haramoting, sapil-pil, apalagi si berisak. Oke. Horas.